coba trik yang gak punya pelepas dan apa jadi menggunakan apa ya, menggunakan apa, kertas kita lakukan apa itu bisa Oke, saya kita mulai rekomendasi adalah lilin menggunakan lilin, kertas tidak berhasil dan sekarang udah nampak hasilnya guys, menggunakan lilin. Respan, jangan. Guys, berhasil kebuka laharnya guys, ternyata menggunakan lilin itu lebih yoi guys daripada menggunakan menggunakan apa kertas guys, mungkin karena lilin itu lebih licin guys dibandingkan kertas guys. Oke, sudah terbuka sempurna dan sekarang tinggal kita bersihkan. Ternyata berhasil juga trik-trik yang ada di YouTube tuh betul-betul adanya. Mungkin media lilin tuh lebih yoki guys dibandingkan menggunakan kertas ternyata. Mantap jiwa pokoknya, mekanik abal-abal.
Bukan itu. Ini di dalam itu ada plastik itu. Ya. Di bagasi motor mama loh. Oke, sudah berhasil kita sekarang kita pemasangan lagi, guys. Pemasangan lagi, guys. Sudah bersih. Pemasangan lagi. Ya Allah. Ini menggunakan kode apa ya? Ini dia kodenya 6200 ya, guys ya. Ini presisi sama dengan sama, guys. Oke, sudah persis dan sekarang kita pukul pelan-pelan. Sudah terpasang. Nih saya mengacukannya menggunakan ini, guys ya, tadi menggunakan apanya, menggunakan obeng busi, kunci busi. Dan sekarang kita pasang ke bak CVT-nya, kita coba gimana hasilnya, ada apakah ada perbedaan. Oke, sekarang kita pasang, guys. Mas kendalanya guys, karena dia tidak obrak lagi. Masa kita pasang, nanti ada suara, tidak ada suara kebencian lagi. Jadi kalau begini, ini kebencian dan ini tidak ada. Jadi harus gini guys, harus ada jarak ke sini, jarak anti kalau dapat ditenjangan tidak tercepit. Pasangan kipas ini, guys. Kita pasang kipas ring di bagian jangan lupa, guys. Ring ini jangan lupa, dan ini langsung ke sini, langsung ring besarnya, guys. Ring besar. Tinggal dikencangkan, guys. Pengencangannya, guys. Thank you.
atasnya. Dulu bang. Enggak tahu tanya dalam dulu tengah dulu dapur. Ya tapi kita pasti karena ada panggolannya sendiri. Cara simpan itu kita harus mengambil panggolan ini guys, ini sebagai tempat pengaitnya. Video tentang mengatasi sarang kepiting di area sini itu sampai di sini dulu guys. Jika ada yang bertanya silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa di like, dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng, dan jangan lupa ditonton dan no skip guys ya. Bye bye.